Assalamualaikum guys. You're superhero. Selamat malam, kembali lagi bersama dengan saya channel MHD Al-Nizam. Hari ini kita ada lebih kurang hadiah lah. Ini guys, drone DJI Mini 2 SE, maksudnya second edition lah. Dia ini sebenarnya dulu dia ada pernah ada stock Mini 2. Sekarang ni ada yang terbaru tapi dia second edition. So kita unboxing. Sebenarnya saya sudah buka, jadi saya tengok peralatannya di dalam semua sudah plastiknya sudah terbuka guys. So jom kita lihat apa yang ada sebenarnya. Sama-sama lihat apa yang ada di dalam ni. So kita buka kotak ni guys. Dia ada bag seperti biasa yang DJI punya bag. Ini kotaknya. Boleh tahan juga. Smooth guys, dia punya bag. Dia ada jenama DJI. Ini mana buka? Oh, dari sini. Dia buka seperti ini. Di dalamnya guys, bednya kira oke juga. Dia punya pattern apa semua DJI Mini. So kita lihat apa yang ada di dalam. Dia sediakan apa, sebab DJI Mini dia ini Flymo combo atau bundle, maksudnya combo lah, jenis combo punya. Sebab dalam gambar ni dia kata ada 3 bateri apa semua ini benda, aku pun tak tahulah. Nah, jadi kita lihatlah apa yang ada di dalam. Pertama sekali macam biasa dia ada drone. Melalui drone lah, dia punya drone seperti ini, kecil ya guys, sangat-sangat kecil. Sebesar tapak tangan saya nih guys. Berbanding saya punya drone SJRC itu F11S 4K Pro. Dia lebih besar dari ini guys. Ini kecil, mudah dibawa. Rasanya mudah dibawa lah sebab dia kecil kan. Dia ada drone, dia kan. Okay. Kedua, dia punya controller, remote control. Jadi kita try buka lah macam mana dia punya remote. Okay. Boleh tahan juga remote dia seperti ini guys, mantap. Nanti kita akan review penerbangan DJI ini ya. Tapi next konten lah guys. Sekarang ini saya buat konten unboxing dulu. Kita unboxing nih. Okay. Dia ada sediakan ini satu, macam biasa, drone, remote. Sekarang aksesorinya. Aksesorinya mantap guys. Dia letak dalam kotak. Jadi kita lihat apa aksesori yang dia sediakan. Sediakan seperti biasa kabel. Ini kabel aksesori dia. Saya rasa kabel ini direct dari ini remote ini ke handphone. Ini saya rasa dia punya charger kali. Charger dan bateri guys. Nah, ini bateri dia. Aksesori dia sediakan charger,
wire connector dengan bateri. Bateri dia ada 3. Ini ada 2. Satu lagi di dalam drone ini. Dalam drone. Okey. Lepas tu apa lagi dia sediakan? Ini kotak yang biasa. Kedua, seterusnya lah, seterusnya. Ini apa ni? Macam biasa lah guys. Dapat buku minul yang membosankan sekali. Nah, nanti saya try baca-baca ini sebab saya tak pernah tidak pernah guna jenis drone seperti ini, DJI ini. Saya guna drone yang biasa-biasa aja. Biasa-biasa tapi pun okay juga. Memang saya recommend juga siapa-siapa yang mau budget drone SJRC pun okay juga. Tapi kalau ada budget lebih, ini pun okay juga. Okay, harganya. Harga. Pasti ada yang tertanya-tanya harga ini. DJI Mini 2 SE second edition. Kalau duit Malaysia harganya sekitar 2000 lebih. Ini harga combo guys, 2000 plus plus lebih. Lebihnya itu sekitar 100 lebih atau 200 lebih. Okay, kalau dalam kiraan rupiah, mana tahu ada viewers kita yang menonton dari Indonesia, kalau dia mau convert pergi rupiah sekitar 6 juta sehingga 7 juta rupiah. Okey. Ini dia punya buku manual, seperti biasa buku yang amat membosankan. Saya enggak perlu baca tu, nantilah ada masa baru baca. Okey, apa lagi disediakan? Banyak. Dia punya tempat ruangannya begini guys. Banyak, boleh simpan drone, remote, bateri. Ini guys. So, seterusnya saya tidak tahu apa ni ya guys. Ini di bagian atas back. Apa yang dia sediakan? Dia punya kipas. Saya tidak tahu lah apa korang panggil, tapi biasa saya dengar lah orang panggil baling-baling. Kipas, screwdriver. Kipas ada berapa biji ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Berarti ada 6. Ada 6 biji ya guys kipas dia. Tapi remote dia saya tidak tahu di mana dia letak. Dia punya ni. Oh, ni ada di sini ya guys. Baru saya perasan. Dia punya ini. Saya pun terkejut mencari mana, macam mana mau kontrol ini. Rupanya di sini diletak. Okay, dia begini. Jadi nanti kita review, bukan review untuk cara dia terbang lah. Kita review tes penerbangannya guys. Macam mana dia punya fitur-fitur, nanti saya tunjukkan next content guys. Sekarang ini saya tengah unboxing ni. Okay, itu saja. Dia ada sediakan inilah dalam box ni dengan combo harga 2000 guys. 2000 ringgit Malaysia atau sekitar 6 juta hingga 7 juta rupiah. Nih, dalam box dia sediakan ini. Satu, remote, drone, aksesori dia, bateri, extension untuk connector ke telefon, handphone, dari remote ke handphone, dan charger dia guys. Rasanya charger lah kalau begini. Okay, itu saja review kita, unboxing kita pada malam ini. Sebenarnya saya baru balik dari kerja pak guys, jadi mandi dulu baru review balik. Sebenarnya sudah saya buka, jadi saya cek semua apa ada di dalam.
Jadi saya terus buat konten. So kita akan pergi ke next konten semasa kita buat penerbangannya nih guys. Okay. Kalau korang suka video ini, jangan lupa like, subscribe dan komen di bawah jika ada sebarang pertanyaan. Okay, bye guys. Jumpa di next konten seterusnya. Bye.